Halo semua, balik lagi bersama Min 7 Channel. Tahukah kamu ternyata film Hollywood sukses membuat para penonton terpaku? Tak hanya dari alur cerita tapi dalam visual efeknya, semua jadi nyata berkat rekaan komputer. Ingin tahu bagaimana proses pembuatannya? Ayo simak video ini sampai habis. Salah satu teknologi canggih yang digunakan dalam produksi sebuah film layar lebar adalah menggunakan teknologi CGI atau Computer Generated Imagery. CGI adalah teknik penerapan teknologi komputer grafis 3D untuk pembuatan special effect. Selain dengan teknologi CGI, pembuat film juga menggunakan layar berwarna hijau atau dikenal dengan green screen. Sebelumnya sudah ada blue screen atau layar biru yang pada saat itu lebih dulu populer. Namun seiringnya waktu pembuat film lebih menyukai layar hijau karena lebih mudah dalam pengeditan. Penggunaan utama layar hijau ditujukan lebih menonjolkan objek utama sekaligus melakukan blocking terhadap latar belakang sehingga mudah untuk diedit atau dihilangkan untuk diganti dengan gambar lain. Pengembangan teknologi tersebut, hasil film yang dibuat terlihat seperti nyata, contoh saja karakter Koba di film Rise of the Planet of the Apes. Atau efek ledakan api pun dibuat nampak seperti sungguhan terjadi seperti di film The Avenger. Dari hanya studio dengan teknologi CGI bisa dibuat seperti di dalam hutan luas. Hal ini dapat juga menciptakan satu film untuk menghasilkan konten tanpa memakai aktor. Teknologi CGI dapat dibuat dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi sesuai dengan keinginan. CGI 2 dimensi biasanya digunakan pada bidang-bidang yang datar. Contoh objek yang dibuat dengan CGI 2 dimensi yaitu tokoh kartun dan bentuk-bentuk geometrik. Komputer seperti perangkat lunak 3ds Max dan open source Blender. Victuava 3 dan Microsoft Imago Autodesk digunakan untuk membuat gambar yang dihasilkan komputer untuk film. Teknologi inilah yang sekarang banyak dipakai di industri film untuk membuat berbagai karya blockbuster dengan efek visual yang bisa membuat para penonton terpana. Kamu pasti pernah dong menyaksikan film dengan adegan yang menyajikan visual fantastis. Adegan di mana ada hewan yang bisa bergerak dan berbicara layaknya manusia. Munculnya monster-monster dengan tampilan super nyata, hingga ke latar belakang adegan yang membuatmu bertanya, kok bisa ya? Itu syuting di mana? Semua itu bisa tercapai berkat kekuatan visual yang disajikan dengan memanfaatkan CGI tadi. Apa yang kamu lihat di layar bioskop atau komputer, tidaklah seperti apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, melainkan hanya tipu daya visual semata. Produksi CGI dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan membuat bentuk-bentuk grafis dasar di komputer yang nantinya akan dipakai sebagai bahan visual utama. Setelah itu, gambar-gambar yang telah dibuat akan diberikan efek khusus supaya terlihat lebih nyata. Elemen-elemen pada gambar seperti lighting, tekstur, dan warna dikerjakan satu persatu untuk menambahkan detail yang diperlukan. Detail inilah yang membuat tampilan CGI terlihat lebih realistis dan tidak tampak seperti kartun. Kerennya lagi, semuanya dikerjakan secara frame by frame. Proses pembuatan CGI sendiri bisa bervariasi antara satu film dan lainnya, tergantung pada kompleksitas dan jenis efek yang diinginkan. Semakin detail dan nyata visual yang ingin ditampilkan, maka semakin rumit pula proses pembuatannya. Untuk membuat sebuah film yang benar-benar memanfaatkan kekuatan CGI, tim produksi film biasanya memiliki departemen yang khusus menangani bagian efek visual dari CGI. Departemen ini terdiri dari para desainer dan animator andal yang masing-masing mengerjakan bagian spesifik dari special effect film. Tidak sampai di situ saja. Orang-orang yang bekerja di departemen ini biasanya dibagi lagi menjadi tim-tim kecil dengan fungsi yang lebih spesifik lagi. Misalnya dalam pembuatan film Jurassic World, ada tim yang secara khusus menangani proses gerak dinosaurus, tampilan kulit, serta respon alaminya. Hasilnya, film hewan purba super realistis yang membuat para penonton seakan merasa kalau dinosaurus yang ada di Jurassic World adalah dinosaurus sungguhan dari dunia nyata. Padahal semua dinosaurus tersebut cuma rekayasa komputer aja. Oke guys, sampai di sini dulu, nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. For your daily celeb fix, subscribe.